Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik teman-teman, apa kabar kalian ya? Semoga sehat selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini dikarenakan ada beberapa netizen dan para subscriber ya yang request kepada saya supaya bisa membuatkan tutorial bagaimana cara memesan produk rokok ya atau obat di toko online seperti Shopee, Lazada dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa toko plan itu melarang keras yang namanya menjual toko obat-obatan, rokok dan sebagainya. Nah, dengan aturan seperti ini, otomatis ketika kita sebagai penjual umpamanya menuliskan rokok ya pada produk di Lazada atau di Shopee atau tokonya Segasara Gamblang menulisnya toko rokok ya, itu akan diteken, akan dihapus langsung oleh sistem. Maka dari itu, para penjual harus membuat kalimat yang tidak berkaitan dengan rokok ya. Tetapi asal kalian ketahui, saya di sini akan mencoba membuat tutorial bagaimana supaya bisa membeli produk rokok ya di toko plan. Oke, tanpa lama-lama langsung saja ke tutorialnya ya. Pertama-tama kita buka HP ya. Kemudian langsung kalian buka aplikasi Lazada ya. Saya mau mencontohkan pesan dari toko online Lazada. Oke, langsung saja kalian buka HP-nya ya. Buka HP, kemudian yang sudah punya akun Lazada kalian langsung buka ya. Yang belum punya akun Lazada kalian download dulu akun Lazada pembeli dari Play Store ya. Oke. Saya akan mencontohkan bagi yang sudah punya akun Lazada Lazada pembeli ya. Langsung buka akun Lazada. Oke. Setelah itu kalian tekan di menu ya, di beranda kalian tekan ya. Di beranda kemudian ada toko, ada kolom pencarian. Kemudian kalian tuliskan kalimat toko bintang unggul ya, bintang unggul. Nah, biasanya ini yang menjadi kata kunci untuk membeli produk rokok ya, berbagai jenis rokok, bako dan sebagainya. Nah, kemudian kalian cari dan akan muncul beberapa gambar seperti ini. Kalimatnya itu bukan rokok atau apa gitu ya. Di sini kalimatnya yang berbeda ya. Tetapi di sini akan kita pahami dengan gambar rokok dan sebagainya, kita paham lah bahwa ini adalah toko online daripada jualan rokok ya. Kita sebelum membeli, sebelum mencheck out, bahkan sebelum membayar produk tersebut, kita harus melihat produk yang paling banyak terjual. Saya akan mencontohkan, saya akan coba mengklik toko yang produk rokoknya terjual paling banyak, 2,5 ribu terjual. Ya, yang ini ya. Nah, di sini ada produk rokok Hese ya. Bagus ya ini. Ada real video ya. Ada rokok Sampurna, ada rokok GS Silver dan sebagainya. Coba kita sebelum check out harus paham dulu bagaimana cara belanja yang aman ya. Pertama-tama kita lihat rating produknya dulu. Rating produk di sini terjual 2,5 atau 2.500 terjual dan ulasannya 1.213 dengan nilai 4,8 bintang. Itu sangat bagus ya untuk rating produk. Nah, bagaimana untuk rating toko? Ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai rating produknya bagus, rating tokonya jelek. Kita scroll ke bawah, lihat toko ya. Kita kunjungi toko. Nah, di sini untuk tokonya juga bagus ya. Dengan 20.100 pengikut dan penilaian positif toko atau seller yaitu 97% ya. Nah, ini bagus ya. Saya rekomendasikan untuk pembelian rokok di toko online untuk di Lazada, saya rekomendasikan kepada kalian untuk toko TBK20 ya. Nama tokonya TBK20. Nah, bagaimana cara check out-nya? Kalian sudah tahu semualah ya. Dan di sini saya juga ingin tahu ada beberapa varian yang bisa saya pesan. Di sini saya klik yang produk terbagus ya. Saya akan menambahkan ke troli ya.
Coba di sini ada mil putih 21.000, ada jarum black 21.000, murah ya. Ada SE mil hitam, SE biri, mil merah, kemudian ada MLB, G silver, is harimau, TK hijau, TK putih, singa C, singa ular. Nah, ini banyak ya, lumayan ya untuk toko online. Ini produknya banyak dan murah ya. Di sini ada beberapa, ada busa juga, ada busa mentol dan sebagainya. Oke. Nah, itulah teman-teman tutorial yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan ini bisa dipraktikkan oleh para netizen pencinta rokok ya, termasuk saya juga, saya ahli hisap juga ya. Oke, mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidup, dan diberikan rezeki yang melimpah. Oke, salam sejahtera untuk kita semua, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. See you next time, bro. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.